hadis ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, husnul khuluq itu apa? Terus saya nanti jawab, husnul khuluq itu adalah satu, ketika engkau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kamu. Ini jenenge perbuatan yang indah yang muncul dari husnul khuluq. Napa kaya nabi mboten ngerti definisine? Ngerti. Tapi jawabane kaya nabi adalah mempermudah bisa diterima oleh yang bertanya. Supaya gampang. Sing takon niki ngerteni husnul khuluq. Nama siji dari Nabi, ketika kamu mau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kamu. Kedua adalah nyambung sanak orang yang memutuskan hubungan famili kepadamu. Nyambung. Kau kata banget wong sing isih sedulur isih famili niki putus hubungan. Nyambung sana ya, menyambung hubungan orang yang memutuskan hubungan famili kepadamu. Dua. Yang ketiga, dawekannya Nabi, ketika engkau mau memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Perlu. Kaya Nabi dawuhaken tiga. Ya Bapak, begitu pula ketika Syekh Hasan Al-Basri engkang wafat tahun 110 Hijrah. Ini dituliskan husnul khuluq itu apa? Dengan jawab nomor siji bastul wajhi. Bastul wajhi itu sumeh. Tapi sumeh bukan? Sumeh. Perautane ajar. Petuk sopowai mesem, petuk sopowai sem, muten besengut mawon. Bukan yang besengut, titik mawon belayu. Apa yang menungso, muten perenyedah. Nomor kali, kaful adah. Kaful adha adalah menahan diri agar tidak menyakiti orang lain. Nomor tiga, badlun nada. Badlun nada itu artinya suka memberi pertolongan pada orang lain. Inti. Tiga itu inti. Semantan uki kanyana pindawakan tiga niku inti daripada buah husnul khuluq. Singkuh maksud buah niku perbuatan-perbuatan yang timbul daripada husnul khuluq. Kanyana pindawakan tiga niku Syekh Hasan Al-Basri terangkan tiga. Jadi kalau begitu husnul khuluq adalah berkumpul di dalam tiga hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiga hal yang dikumpulkan oleh Syekh Hasan Al-Basri.